Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, inilah momen kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Vanessa Angel yang pernah menjadi bintang tamu di acara Brownies TV. Sangat dekat dan juga sangat humoris serta sangat penyayang nih. Kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk almarhumah Vanessa Angel dan juga suami, semoga ditempatkan di syurganya Allah, amin ya robbal alamin. Karena untuk umur kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang menentukan. Dan informasi selanjutnya dilansir langsung dari akun Instagram Yeni Murianti. Lihat di sini ada live IG yang dilakukan oleh Nurul Ragi Rustami dan ada yang bertanya bagaimana keadaan dari Ayu Ting Ting, dan di sini dijawab ya oleh dokter kesayangannya. Ayu Ting Ting dalam keadaan sehat dan kondisi dari lehernya semakin membaik. Kita doakan saja semoga lehernya segera pulih kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Ayu Ting Ting dan juga Vanessa adalah wanita yang sama-sama kuat dan sama-sama tabah nih menghadapi apapun yang diberikan oleh netizen. Mungkin mereka pernah di titik terendah, tapi karena dekat dengan sang pencipta, mereka selalu kuat. Apalagi ada orang-orang tersayang yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sayang dan juga cinta sepenuhnya terhadap Ayu dan keluarga. Bisa menjadi imam yang baik dan peneduh saat hati sedang gusar. Informasi selanjutnya ada yang lagi bahagia banget nih yang dapat kejutan hadiah nih ya. Sedangnya minta ampun nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting 22 menit yang lalu. Di sini Mom Aiting mendapatkan kiriman kado lagi nih dari para penggemar Aiting Lisius Official. Terima kasih, hadiahnya sudah sampai nih di Mom Aiting dan Mom Aiting suka banget sama sepatunya. Terima kasih para sahabat Aiting Lisius dimanapun berada, sehingga saat ini masih sayang dan selalu mensupport Ayu Ting Ting. Semoga kasih sayang sahabat semua tidak pernah pudar sampai kapanpun ya, amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya ada yang lagi malam mingguan nih, malam mingguan, wow wow. Ada yang lagi malam mingguan nih, Ayu Ting Ting dan juga Bilqis ditemani Keisha dan juga Nurul Ragi Rustami malam ini. Langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting, di mana di sini Mom Ayu Ting membagikan kebahagiaannya yang lagi bersama cucu tersayangnya nih. Malam mingguan bersama cucu tersayang, menyenangkan sekali ya. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Untuk berita selengkapnya pasti Mimin akan berikan lagi ya. Dan di sini jauh dan di sana, di sini ada kebahagiaan juga nih dari calon pengantin Nanda dan juga Syifa, yang mana pada hari ini melakukan treatment kecantikan nih. Katanya agar terlihat lebih profesional dan lebih cantik serta ganteng pas hari H-nya nih. Wah, gak sabar ya pengen lihat gimana sih hasilnya nanti ya. Diet cantik ala Syifa dan juga Nanda yang memang tubuhnya berisi nih. Semoga diet cantiknya sukses ya Nanda dan juga Syifa. Semoga dilancarkan menuju hari H, amin ya robbal alamin. Treatment ini dilakukan di Derma Pro dan sudah terbukti khasiat dan juga kualitasnya, serta juga aman nih untuk sahabat semua di rumah yang ingin tampil cantik, seksi dan juga
perutnya enggak buncit nih, boleh ya ditiru treatment kayak Kak Nanda Farizal nih. Pastinya dietnya berhasil nih sahabat semua. Semoga tambah ganteng ya Kak Nanda, amin ya robbal alamin. Yang spektakuler luar biasa lagi nih, nantikan malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Official Trans 7. Ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andika Pratama, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang akan menemani kita semua tertawa lepas menonton BTS. Bercanda tapi santai nih. Bagi sahabat semua, jangan sampai lupa, nanti malam ada BTS jam 21.30 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Ting Ting. Tak hanya BTS yang akan menemani sahabat semua, di sini juga Ayu Ting Ting akan hadir nih sebagai dewan juri yang cantik mempesona. Di mana lagi kalau bukan di kontes dangdut Indonesia KDI. Insyaallah Ayu Ting Ting akan hadir sebagai juri di ajang kontes dangdut Indonesia yang hadir setiap Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di MNC TV. Inilah 12 bintang dangdut masa depan yang siap tampil memukau di kontes dangdut Indonesia 2021. Siapa jagoanmu tahun ini? Saksikan KDI ya. Bintang dangdut masa depan sudah terlihat dengan jelas nih. Selain ada Ayu Ting Ting, juga ada Kak Ivan Gunawan serta Mama I Is Dahlia, Cakrakan, dan juga Dedi Cakna serta bintang tamu yang lainnya. Jadi saksikan ya KDI jam 19.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin. Dan di sini juga Kak Ivan sebagai super mega bintang nih, sebagai dewan juri di salah satu fashionnya nih. Sahabat semua pasti gak ketinggalan kan, karena ada Ayu yang selalu dipasangkan dengan Ivan Gunawan, dua sejoli yang katanya ingin segera menikah nih. Kita doakan saja ya, kita doakan semoga doa-doa yang terbaik diaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ungkapan-ungkapan bahagia Ayu dan juga Ivan dapat didengar nih oleh Allah. Dan semoga Ivan adalah sosok yang bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi sosok suami yang baik nih untuk Ayu. Jikapun mereka nanti tidak berjodoh, semoga Allah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk mereka berdua. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan. Jangan lupa saksikan mereka di kontes dangdut Indonesia setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di MLC TV. Dan inilah kegiatan Ivan Gunawan hari ini yang sedang memilih koper dan beli koper banyak banget nih, sampai 7 pemirsa. Tak hanya itu, Ivan Gunawan juga sedang hangout nih bersama sahabat-sahabat dan juga anak-anak didiknya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini bisa memberikan hiburan untuk sahabat semua di rumah nih. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rernya sembuh belum tapi sudah membaik, alhamdulillah. Rernya sembuh belum tapi sudah membaik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rernya sembuh belum tapi sudah membaik, alhamdulillah. Lehernya sembuh belum tapi sudah membaik, alhamdulillah. Gua mau tidur, ntar nonton. Ini amat ya, seru banget. Gua mau tidur, ntar nonton. Ini amat ya, seru banget. Mau diapain? Jawab, guys. Guys, jawab, guys. Guys, tuh mukanya biar kinci. Aktif lagi lampunya. Siap dong. Ini tuh lagi disuntik perutnya. Suntik perutnya sama dokter Rocky.
Jangan ketawa dong. Tadi aku baru tahu, lucu banget mereknya Bagasi. Tuh, and this is made in Indonesia loh. Aku bangga banget. Oh my god. Metallic blue, cakep. Enjoy dinner, Queen. Enjoy dinner. Aku perlu obat abis makan. Aku taruh mana ya? Aduh, aku lupa deh. Bisa datang ke ulang tahun kamu karena kebetulan aku juga nggak diundang. Ya udah, selamat ulang tahun ya. Hai, aku mau kasih tahu nih minuman yang wajib aku bawa setiap aku syuting, yang selalu bisa jaga kulit dari dalam dan juga tetap glowing dan badan juga tetap fit. Kalian semua wajib punya ya. Langsung order di @VIPcollagen. Oke, ini rambut sebelum dicukur. Kita lihat kalau dicukur gimana. Kita malam minggu ini udah rambut baru. Karena dua orang itu, dua orang tua itu tiba-tiba cancel. Gimana banget ya emang.